Timnas Indonesia akan menggelar sejumlah laga uji coba sebelum menjalani laga sisa kualifikasi pada Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia masih memiliki 3 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G, yakni melawan Thailand pada 3 Juni, Vietnam 7 Juni, dan Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021. Seluruh pertandingan akan dipusatkan di Uni Emirat Arab karena alasan pandemi COVID-19. Namun sebelum turun di ajang tersebut, skuad Garuda Muda akan memanaskan mesinnya terlebih dahulu dengan pertandingan uji coba menghadapi salah satu negara dari wilayah Asia Selatan, yaitu Afghanistan pada 25 Mei mendatang di Uni Emirat Arab. Untuk menjalani pertandingan uji coba ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 28 pemain yang disiapkan untuk menghadapi Afghanistan. Kali ini, Football Time akan membahas tentang calon lawan Timnas Indonesia, yaitu Afghanistan. Berikut pembahasannya dari Football Time berikut ini. Federasi Sepak Bola Afghanistan atau AFF dibentuk pada tahun 1922 dan berafiliasi dengan FIFA sejak tahun 1948. AFF adalah salah satu anggota pendiri Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada tahun 1954. Tak banyak yang mengenal sepak bola Afghanistan sejak mereka berdiri. Namun, Afghanistan pernah memainkan pertandingan di Olimpiade Musim Panas pada tahun 1948. Kala itu, Afghanistan langsung tersingkir setelah kalah 0-6 dari Luksemburg. Ini merupakan event internasional terbesar yang pernah diikuti oleh sepak bola Afghanistan sepanjang sejarah. Selain itu, sepak bola Afghanistan juga pernah dalam keadaan mati suri pada tahun 1984 hingga tahun 2002. Selama 18 tahun tersebut, sepak bola Afghanistan tidak memainkan satupun pertandingan internasional akibat perang berkepanjangan. Menyusul runtuhnya rezim Taliban, tim nasional Afghanistan akhirnya kembali ke arena internasional pada tahun 2002. Ketika itu, mereka bermain di Asian Games di Korea Selatan. Saat itu, Afghanistan kalah telak dengan 2 digit di seluruh pertandingan. Sejak tahun tersebut, sepak bola Afghanistan tak begitu menciptakan prestasi yang membanggakan untuk negaranya. Pada tahun 2006, Afghanistan untuk pertama kalinya mengikuti kualifikasi Piala Dunia meskipun mereka sudah berafiliasi dengan FIFA sejak 1948. Dan di ajang tersebut, Afghanistan tersingkir sejak ronde pertama kualifikasi. Mereka takluk dengan agregat 13-0 atas lawannya Turkmenistan. 4 tahun berselang di kualifikasi Piala Dunia 2010, mereka juga tersingkir cepat setelah takluk dari Suriah. Nama Afghanistan memang tak begitu dikenal di kawasan Asia. Namun, tim berjuluk The Lion of Khorasan ini saat ini merupakan satu di antara kekuatan sepak bola di wilayah Asia Selatan bersama dengan India. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Afghanistan bisa dikatakan dalam kebangkitan. Ini terbukti di ajang SIFF Champion atau turnamen terbesar di Asia Selatan. Afghanistan selalu berhasil lolos ke babak final dalam 3 partisipasi terakhir mereka. Dalam turnamen yang diikuti tim-tim dari Asia Selatan mulai dari India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan hingga Maladewa tersebut, Timnas Afghanistan berhasil merenggut titel juara pada tahun 2013 setelah di final mengalahkan India dengan skor 2-0 di Dasara Rangasala Stadium Nepal. Saat ini, Timnas Afghanistan berada di peringkat 149 ranking FIFA dengan mengkoleksi 1052 poin. Afghanistan unggul 24 strip atas Timnas Indonesia yang mendulang 964 poin di tangga ke-173. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, anak asuh Enos Dasgir ini tergabung di grup E bersama Qatar, Oman, India, dan Bangladesh. Saat ini, Afghanistan bercokol di peringkat ketiga grup dengan raihan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kekalahan. Satu-satunya kemenangan Afghanistan adalah ketika mereka menang dari Bangladesh melalui gol tunggal ex Persib Bandung Parsad Noor. Afghanistan masih berpeluang lolos ke ronde ketiga jika mereka mampu meraih hasil positif di sisa pertandingan mereka. Sementara itu, untuk menghadapi Timnas Indonesia, Afghanistan telah memanggil 30 pemain. Dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Enos Dasgir tersebut, 24 pemain diantaranya berkarir di luar negeri, sementara 6 sisanya bermain di liga lokal. 24 pemain yang berkarir di luar negeri ini tersebar di liga-liga kawasan Asia hingga Eropa.
Banyaknya jumlah abroad di timnas Afghanistan bisa dikatakan wajar. Hal ini melihat kondisi Liga Afghanistan yang saat ini masih dalam tahap perkembangan. Afghan Premier League berdiri sejak tahun 2012 dan hanya diikuti oleh 8 tim yang bergulir dengan format turnamen, bukan liga. Sehingga pemain-pemain yang ingin berkembang setidaknya harus berkarir di luar Afghanistan. Pars Hotner menjadi salah satu pemain yang mencoba peruntungan bermain di luar negeri. Ia sempat memperkuat Persib Bandung sebelum akhirnya diputus kontrak. Walau banyak berkarir di Eropa, mayoritas pemain Afghanistan memperkuat klub-klub divisi bawah hingga amatir. Namun ada beberapa nama yang bisa dikatakan merupakan senjata Afghanistan untuk pertandingan menghadapi Indonesia mendatang. Selain Pars Hotner, Afghanistan juga memiliki nama andalan yang saat ini memperkuat Lechia Darts, yaitu Omran Hidari. Ia menjadi rekan setim dari Egy Maulana Fikri di Lechia Darts sejak direkrut pada 2019. Pemain berusia 22 tahun tersebut telah menciptakan 25 kali tampil bersama Lechia dengan menciptakan 3 gol. Selain itu, terdapat dua nama yang bermain di kompetisi tertinggi Liga India adalah Harun Amri dari Lilkamsir FC dan Sarip Muhammad dari Gokulam Kerala yang berkompetisi di E-League. Pertandingan Indonesia menghadapi Afghanistan nanti juga akan sedikit dibaluti oleh bumbu pembuktian dari Pars Hotner. Ia ingin membuktikan bahwa Persib telah salah memutus kontraknya. Saya berbicara dengan pelatih kami dan menjelaskan kepadanya kisah sebenarnya. Dia ingin saya bergabung dengan tim saat menghadapi Indonesia, Singapura, Oman, India, dan Qatar. Setelah itu barulah orang-orang akan melihat Pars Hotner yang sebenarnya. Bagi timnas Afghanistan dan timnas Indonesia, duel kali ini akan menjadi pertemuan perdana keduanya di semua ajang. Tentu saja akan menarik untuk menyaksikan pertandingan ini. Ditambah Indonesia sudah tidak memainkan pertandingan internasional sejak 2019. Nah, itu dia pembahasan mengenai timnas Afghanistan yang akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam laga uji coba nanti. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola dan salam olahraga.